Ya, selamat siang sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di my channel Pak Muda Kru, yang membahas sekitar seputaran alat berat, maintenance dan service. Jadi inilah penyebabnya, kawan-kawan. Penyebabnya yang unit ini susah steering karena untuk dudukan flank ini sudah cacat. Ya, sepertinya kelihatan sudah cacat. Ya, itu sudah cacat. Sini ada dudukan seal teflon di sini. Seal teflon yang terhubung ke flank. Ya, ini sudah cacat, jadi oli lolos. Ini yang biasa disebut dengan case. Setiap pembongkaran ini trouble-nya di sini, steering-nya susah. Jadi piston yang di steering ini nggak mampu untuk mendorong flank. Di sini ada langsung lubang dari pressure oli. Nah, ke ini dah cacat. Nanti kita akan buka juga bevel gear sub ini, kita buka ya, karena in play bevel gearnya sudah limit, tidak masuk spek. Yang parah benar nomor yang sebelah kiri ini. Ya, ini sealnya, seal teflonnya sudah rusak. Sini double seal pistonnya sudah rusak. Jadi seperti ini, kawan-kawan. Ini toolnya, tool spesial. Ini flanknya, kita buka. Kemudian kita akan lanjut gunakan tool spesial yang ini untuk membuka flank yang ini, flank Finion yang include ke pinel drip. Ya, ini karena seal yang biru itu bocor, oli dari steering lari ke pinel drip. Kita akan ganti seal group yang ini. Ya, sebelum kita membuka case ataupun flank di bevel gear ini, kita akan cek dulu backlist daripada bevel gear ke transmisi yang direkomendasikan oleh shop manual sekitar 0,20. Kalau ini ya dari 0,1,30 lebih, 1 mili lebih. Ya, berarti sudah limit, mesti diturunkan dan diganti bearingnya. Kita cek, diganti bearingnya ya seperti ini. Ya, ini adalah sub bevel gearnya. Bearingnya sudah rusak. Bearingnya rusak. Jadi wajar kalau preload backlistnya bevel gear sangat jauh daripada ambang batas yang direkomendasikan. Kemarin kita ukur sekitar 1,30, tapi yang direkomendasikan sekitar 0,20. Backlist gear atau kontak gear bevel dengan gear pinion di transmisi atau powertrain. Ini sudah rusak, bearing depannya masih bagus, bearing satunya, tapi dua-duanya akan kita ganti bearing yang baru.